I am. Wow, wow, wow! Hello? Oh my god, kumukha na Eru. Oh my god! Ya, aku udah... Paman, aku udah gede, Paman. Lu ngapain, anjing? Ya, roleplay. Nggak tahu ngapain sih kamu. Gabut amat sendirian. Ya, maaf ya, aku langsung masuk. Tapi ya, surprise, oke? Hai, surprise! Hai, terkejut dong. Sen Gunawan! Guys. Apaan yang berbeda? Saya mau muntah dulu, guys. Kok kayak so imut gitu kayak hari ini? Woi, woi, aku nggak... Woi, gue kalau so imut pasti karena ada sesuatu. Tolonglah. Apa sesuatunya nih? Anyways, apa ya? Ini aja nih, lu kan bagus nih suaranya. Use opera voice. Pakai opera voice. Sekarang ngobrol sama gua. Aduh, ya. Kenapa harus ngobrol? Boleh enggak saya nyanyi dengan suara opera aja? Let's go, nyanyi. Silakan, tapi jangan yang copyright. Oke. Okay. Lagu original pakai opera. Oh ya. God, gimana caranya? Ada seorang gadis waria yang tinggal di ruangan paling atas dari barusku suar. Dia sebenarnya adalah gadis keturunan dukun. Dia memiliki potensi besar mengendalikan dan tetapi dia tidak suka melakukan tugasnya. Dia malas-malasan di rumah untuk memenangkan kembali gelar. Hujannya dia perlu membuktikan kepada keluarganya bahwa dia dapat mempertahankan layanan dukun mereka. Dia setiap hari ngapain sih? Nggak tahu. Tapi dia juga perlu mengadopsi semacam strategi pemasaran virtual. Tapi hari ini dia ulang tahun.